Oke teman-teman, balikin saya channel Seni Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends ya, yaitu event Party Box, dimana di event ini itu kita bisa dapat skin gratis dari misi-misi yang akan nanti hadir di event ini ya. Untuk event ini pada bulan Desember nanti dibilang event Winter Box ya teman-teman ya, mungkin berhubungan dengan hari Natal ya. Nah, di sini untuk event ini itu akan ada semacam event pre-order. Teman-teman pasti udah tahu ya, dimana kita pre-order dulu. Dan nanti pada tanggal 11 Desember itu kita login dan kita bisa mengklaim untuk hadiah dari pre-order kita. Kemungkinan untuk pre-ordernya mungkin kalau nggak minggu ini, mungkin minggu depan ya teman-teman ya. Karena untuk misi gratisnya itu akan rilis tanggal 11 Desember ya. Di sini kita bisa dapet token Nature Essence sebanyak 3 ya teman-teman ya, hadiah dari pre-order kita. Jadi bagi teman-teman yang nanti kalau untuk event pre-ordernya sudah rilis atau hadir di original server, jangan lupa ya untuk melakukan pre-order dan nanti login pada tanggal 11 Desember untuk menyelesaikan misi spin gratisnya. Dan di event ini itu kita dijamin akan mendapatkan skin spesial teman-teman di event Winter Box ini ya. Jadi lumayan ya teman-teman ya, di event ini kita bisa dapat skin gratis, dijamin kita bakalan dapat skin spesial, dan bisa aja kalau semisal kita hoki kita bisa dapat skin epic ya, biasanya di event Party Box atau event Winter Box ini ya, teman-teman. Di sini untuk tampilannya adalah skin epic Mia ya, yang telah direfarm teman-teman. Lalu pada tanggal 11 Desember itu akan ada misi spin gratisnya atau misi penukarannya ya, dimana untuk token Nature Essence tersebut itu bisa kita tukar dengan tiket gratis. Oke, di sini untuk misinya ada login, lalu selesaikan satu pertandingan dengan teman ya, lalu share event sebanyak 1 kali, itu kita sudah dapat 4 token plus 3 dari hadiah pre-order, jadi 7 token ya. Lalu ada misi top up 20 diamond, top up 100 diamond, gunakan 100 diamond, dan gunakan 250 diamond untuk semua misi yang ada di event ini ya teman-teman ya, untuk kita mengklaim Nature Essence ini secara gratis. Oke, di sini kita hitung ya berapa total yang kita dapat ya, 4 token ya, 8 token ditambah 4 ditambah 4 lagi 12, 16 dan 21 ya, 21 ditambah dengan hadiah dari pre-order kita, berarti 24 token yang bisa kita dapatkan di event ini ya teman-teman ya. Jadi untuk misinya itu total semua 21 token plus hadiah dari pre-order 3, berarti 24. Di sini kita bisa tukar dengan tiket ungu itu sebanyak 2 kali, satu tiket ungu seharga 12 token, jadi 24 token bisa kita tukar dengan 2 tiket ungu. Lalu untuk tiket biru itu kita bisa tukar 2 kali, jadi kita bisa dapat 2 ya. Dan untuk satu tiket biru itu berjumlah 4 token. Jadi itu dia. Jadi ya setidaknya kita bisa tukar 2 biru, 1 ungu ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Untuk penukaran token Winter Box ini. Dan nanti di spinnya event Winter Box nanti kalau sudah rilis ya, itu kita dijamin akan dapat skin spesial ya. Dan kalau saja misalnya teman-teman hoki, teman-teman bisa dapat skin epic. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event terbaru yang akan hadir di Mobile Legends, yaitu event spin gratis Winter Box. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.